Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Di episode kali ini teman-teman, Melobi dan Pogo yang akan memainkan game reset karakter. Ya, game yang sangat simple banget, dimana kita hanya reset karakter sebanyak-banyaknya. Karena kalian tahu Melobi di sini terjebak di sebuah sumur terdalam di dunia teman-teman, dan kita harus reset karakter agar mayat kita bisa naikin teman-teman sebagai tangga gitu ya. Bayangkan, lihat di sini banyak banget mayat. Ih, mengerikan teman-teman. Teman, mayatnya Melobi di mana ya? Kok Melobi nggak ngelihat? Kita tumpuk mayat kita di sini agar nanti kita bisa menginjaknya, teman-teman. Ayo, Pogo yang reset karakter juga dong, bayangkan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, pastikan kalau kalian sudah like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Melobi akan coba reset karakter sebanyak-banyaknya. Nah, itu udah ada mayatnya Melobi satu. Nah, yang ini lagi satu dan udah banyak banget, teman-teman. Apalagi yang di bagian bawah itu udah ketumpuk panjang banget. Pokoknya ini nggak berhenti. Berhenti teman-teman. Melobi sebelum ini udah main. Ini sih lumayan dekat. Ya nggak dekat banget sih. Ini masih jauh kayaknya teman-teman. Mungkin Melobi akan menggunakan Robux-nya Melobi. Kita akan beli yang ini. Kita akan dapat apa nih? 5 kah? Hanya 5. Kita harus bayarnya 10 Robux. Ini namanya pelanggaran teman-teman. Ini artinya kita dipaksa untuk membeli menggunakan Robux yang ini 15. Oke, kita akan beli yang ini saja teman-teman. Oke, here we go. Apa yang terjadi teman-teman? Oke, just about 15 die. Oke, udah mati 15 atau gimana teman-teman? Melobi juga nggak tahu kita mati lagi di sini. Reset karakter aja Pogoyeng. Om Pogoyeng udah reset karakter juga nih. Melobi ingin naik ke atas. Help! Siapa saja Melobi ingin keluar dari sini? Kita naik bisa nggak ya? Iya, ayo Pogoyeng. Coba lompat-lompat. Nah, bisa kayaknya Po. Coba sekali lagi. Nah, kita lompat seperti ini. Oke, kayaknya ini bisa teman-teman. Kita akan coba ya. Kita coba. Oh no, nggak bisa kayaknya Pogoyeng. Kita lompat-lompat aja. Kayaknya nggak bisa juga. Kita harus reset karakter lagi teman-teman. Pokoknya reset karakter terus. Di sini yang paling mahal berapa ya? Kita lihat dulu teman-teman, yang paling mahal harganya di sini 200 Robux. Mahal banget. Kita tambah lagi kayaknya. Waduh, ini kemahalan sih teman-teman. Robuxnya Melobi hampir habis nih. Kita beli yang 10 aja kayaknya ya. Nah, 10 karakter udah meninggal teman-teman. Kita akan reset karakter lagi. Ayo semuanya berjuang. Kita harus reset karakter. Itu udah banyak banget teman-teman ketumpuk. Wow, keren sih kelihatannya. Kita tinggal reset karakter gini doang. Di situ ada Pogoyeng juga yang udah reset karakter lagi teman-teman, dan kita reset karakter terus. Pokoknya kalian like video kali ini sekarang juga. Satu like satu karakter Roblox yang akan meninggal, dan agar Melobi terbebas dari sini teman-teman. Jika tidak, Melobi akan berdiam terus di sini di dalam lubang pembuangan mayat teman-teman. Melobi harus keluar. Help, siapa saja tolong Melobi. Di sini Pogoyeng tidak ada temannya Melobi lagi. Mungkin ada Pandu Gaming di atas. Pandu Gaming, Baby Del, tolongin. Mereka semua di mana? Ayo Pogoyeng, reset karakter terus aja Mpo, agar kita bisa naik. Ini udah banyak banget mayatnya Melobi, dan yang paling banyak yang bajunya warna biru itu teman-teman. Kayaknya dia reset terus kayaknya ya. Ini game gak ada faedahnya banget teman-teman. Reset karakter lagi, jadi letoy teman-teman. Tapi hebatnya kita bisa hidup kembali teman-teman. Jadi reset karakter lagi, hidup lagi. Di situ ada mayatnya Melobi teman-teman. Mayatnya Melobi lagi banyak banget. Kita bisa zoom out kah? Kayaknya nggak bisa juga di zoom out teman-teman. Ayo, Melobi ingin melihat di atas ada apa. Apa itu teman-teman? Lo. Kalian lihat tadi, wow, itu kayaknya tinggi banget deh. Kita akan coba sekali lagi. Ayolah, Melobi ingin melihatnya. Ayo, Melobi ingin melihatnya tempat tadi. Gimana teman-teman? Kayaknya nggak bisa lihat lagi. Kita harus reset karakter lagi, Mpo. Reset terus karakternya sampai kita benar-benar bisa menumpuk sampai di atas ya. Apakah ketambah atau enggak teman-teman? Melobi penasaran juga. Jangan-jangan nggak ketambah nih dari tadi. Melobi soalnya sudah main hampir setengah jam lebih. Melobi memainkan game ini hanya untuk naik ke atas, tapi hasilnya nihil teman-teman. Hanya sampai di sini nggak? Ini kayaknya nggak naik-naik deh. Di bagian bawah kayaknya udah hilang teman-teman mayatnya. Kita akan coba lihat dulu bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa juga teman-teman. Kita akan lihat bagian bawah sini. Oke, lo itu kok kosong teman-teman? Ini kok kosong, bayangkan. Jangan-jangan mayat yang lainnya hilang lagi atau kayak mana teman-teman? Melobi juga nggak tahu. Ayo Mpok, kita harus berjuangnya dengan cara reset karakter gitu kan.
Tapi senangnya di sini Melobi ada tombol reset karakter ya. Bukan hanya reset karakter yang dipencet dari sini. Kalau mencet dari sini ribet lagi teman-teman. Ayo Mpogoyeng reset karakter lagi Mpo. Kita pasti bisa. Let's go Mpogoyeng reset karakter lagi. Baru muncul reset karakter. Baru muncul reset karakter. Langsung reset karakter lagi. Benar-benar game yang gak ada faedahnya banget teman-teman ya. Game kocak bener. Ini bisa ngebug gak ya? Melobi pengen banget game ini ngebug. Kita akan coba teman-teman menggunakan trik-trik. Mungkin saja kita bisa. Oh di sini kita nggak bisa shift lock shift teman-teman ya. Kita akan coba kamera mode. Kayaknya nggak bisa juga. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan di game yang lainnya saja yang mirip dengan game kematian, yaitu Ragdoll. Ragdoll broken lebih tepatnya teman-teman. Karena yang tadi itu di waktu Melobi di dalam lubang, Melobi nggak bisa keluar. Nggak tahu kenapa Melobi udah hampir sejam Melobi main, menyebalkan teman-teman. Melobi sudah menghabiskan 60 Robux tapi percuma teman-teman. Melobi nggak bisa keluar juga padahal banyak banget mayat di dalamnya. Dan di sini sekarang ada Mew. Mew adalah tim scout team juga teman-teman ya. Dia udah join. Jadi kalian juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Mew Mew teman-teman. Ayo Mpogoyeng, sekarang kita akan coba ragdoll yang pertama ini. Kenapa ada martil? Bayangkan langsung digeprek teman-teman. Oh my mom. Oh no 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 no. Ada lava teman-teman. Wow, benar-benar sangat mengerikan banget. Sepertinya Mpogoyeng juga udah jatuh di lava teman-teman ya. Oh ini Mpogoyeng. Ayo Mpo, kita coba yang lainnya lagi. Sini Mpogoyeng, di sini ada bom TNT. Kita coba teman-teman. Wow, langsung meledak. Keren, keren banget. Jadi di sini semakin parah kecelakaannya, kita akan semakin banyak dapat uang teman-teman. Lihat di sini kita hanya mendapatkan $52. Ini sedikit banget. Itu berarti Melobi harus lebih parah lagi ya. Kita cari lagi Mpo, yang mana lagi? Oh di sini ada apa nih teman-teman? Ada baling-baling gitu. Ini akan membuat kita terbang. Wow, 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 wow. Au, sakit banget teman-teman. Jatuh dari ketinggian. Tapi kita hanya mendapatkan $52 juga ya. Sedikit banget teman-teman. Oh mungkin kita harus lompat di bagian sini nih. Nah, wow, 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 jatuh, jatuh. Oh my mom, oh my mom. Benar-benar mengerikan. Wow, langsung terbakar teman-teman. Lihat ini, langsung mandi lava ya. Ngeri banget teman-teman kelihatannya. Wah, kita mendapatkan $153.000. Lumayan banyak teman-teman. Mpogoyeng di mana ya? Mpogoyeng. Oh, Mpogoyeng, kok di situ ada tinju-tinju teman-teman? Ini buat apa nih? Kayaknya kita akan terlempar deh. Boom, wow, 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 benar-benar mengerikan. Sekali pukul Melobi langsung terlempar dan letoy dan langsung meninggal. Bayangkan. Dan Melobi hanya mendapatkan $73, sedikit banget teman-teman. Melobi pengen yang banyak nih. Ayo, Mpogoyeng, kita cari lagi yang lainnya. Di atas itu ada sesuatu teman-teman. Ayo Mpogoyeng, sini sini sini. Kita akan coba teman-teman. Kira-kira ada kecelakaan seperti apa lagi yang akan terjadi terhadap kita. Kita lompat lagi. Iya, berhasil. Nah, di situ ada TNT teman-teman. Ngeri banget. Ini apa nih? Ini kayaknya TNT juga deh. Kita wow! TNT tersembunyi teman-teman. TNT tersembunyi. Bayangkan. Ngeri juga. Dan kita mendapatkan $109 ya. Lumayan. Dan Mew berada di mana ya? Mew. Oh, ini Mew. Hey Mew, sini Mew. Ayo ikuti Melobi sini sini. Kita akan coba naik ke atas. Ayo Mew. Loh loh loh, mereka di mana lagi? Mew kayaknya udah pergi teman-teman. Kita akan coba langsung lompat saja ke atas. Ayo Mpogoyeng dorong Melobi. Nah, Mpogoyeng bisa enggak Mpo? Ayo Mpogoyeng berusaha. Nah, berhasil juga Mpogoyeng teman-teman. Sekarang kita tinggal naik ke atas sini. Di situ ada TNT. Kita nggak akan menggunakan TNT, itu ngeri banget. Itu apaan teman-teman? Kok muter-muter gitu martilnya? Kita akan menjelajahi tempat ini teman-teman. Oh, kayaknya kita akan terbang. Wow! Oh my mom, mengerikan teman-teman. Benar-benar mengerikan. Ih, jatuh. Ayo jatuh lagi ke situ. Jatuh, ayo sedikit lagi. Ya, gagal teman-teman. Tapi lumayan dapat $117.000 ya. Wow, ada yang jatuh dari ketinggian teman-teman. Loh, 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 loh. Kenapa mereka main lompat-lompat aja? Santuy banget teman-teman. Wow, benar-benar mengerikan. Melobi pengen lompat di dalam gua ini. Ayo Mpo, kita lompat 1 2 3. Let's go. Kita lompat. Boom. Loh, loh, loh. Loh, kok salah? Ada TNT rupanya teman-teman. No. Ayo Mpogoyeng, kita akan lompat. 1 2 3. Lompat Mpogoyeng. Wow, wow, ngeri banget teman-teman. Oh
Oh my mom, ini gelap banget loh. Loh, kita kemana? Loh, gelap banget teman-teman. Oh, kita jatuh. Oh, ternyata jatuh di tempat yang lava teman-teman. Oh, gitu. Melby tahu teman-teman sekarang. Dan berikutnya kita kemana lagi nih, Mpo? Melby penasaran ini gimana cara menggunakannya. Oh, kayaknya kita akan lompat dari atas sini teman-teman. Ayo Mpo Goyang, kita langsung coba saja. Di sini ada mini game. Ayo Mpo Goyang, join mini gamenya. Kira-kira mini gamenya itu apa teman-teman? Kita akan mencobanya saja. Melby pengen join, gimana nih caranya? Kok belum dimulai? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ayo Mpo Goyang. Oke, ini dia. Wow, rintangan ninja warrior teman-teman. Siap-siap Mpo Goyang, ayo kita mulai. Rintangan ninja warrior. Iya, berhasil. Ayo Mpo Goyang, ayo Mpo Goyang, jangan sampai kalah. Bisa mukul nggak ya? No, Mpo Goyang sepertinya jatuh teman-teman. Bayangkan. Oh no, oh no, no, no. Kita terjatuh juga teman-teman. Bayangkan, langsung letoy dong. Dan kita hanya mendapatkan 6 dolar teman-teman. Dikit banget nih ya. Melby udah nggak main lagi. Oke, kita coba. Ini dia martilnya teman-teman. 1, 2, 3, let's go. Ini dia. Wow, wow, wow. Benar-benar mengerikan. Jatuh di lubang. Ya, nggak jatuh dong. Bayangkan ini ngeri. Tapi teman-teman, kita hancur badannya. Tapi tangan kita masih baik-baik saja ya. Tapi ini mengerikan. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.